warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya merupakan perubahan bentuk dari Stikes Muhammadiyah Tasikmalaya yang diresmikan pada tanggal 14 Januari 2015 oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Muhammad Din Samsudin, MA. Ada beberapa fakultas di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, seperti Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga ada Fakultas Teknik. Fakultas itu mempunyai fasilitas pendukung yang cukup lengkap, seperti ada beberapa laboratorium, di antaranya laboratorium komputer, laboratorium kebidanan dan keperawatan, laboratorium anatomi, dan ada juga laboratorium lainnya. Kemudian ada masjid yang cukup nyaman. Ada laboratorium skill, perpustakaan, geraha universitas, dan ruang kesenian, serta sarana olahraga lainnya. UMTAS juga memiliki asrama untuk mahasiswa dan mahasiswi. Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya telah bekerja sama dengan berbagai pihak dan universitas, di antaranya NIIT, National Institute Information of Technology dari India, National Taipei University of Nursing and Health Science dari Taiwan, Institut Teknologi Bandung, PT Dahana Persero, dan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ada berbagai unit kegiatan mahasiswa, diantaranya UKM Seni, UKM Olahraga Tapak Suci, Mapala Arundaya, dan banyak lagi lainnya. Mengikuti berbagai kegiatan yang dinamis dan berorganisasi itu penting. Selain untuk mengembangkan diri, menambah banyak teman dan relasi. Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dari lokal untuk global. Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dari lokal untuk global. Dari lokal untuk global. Dari lokal untuk global. Kami percaya dengan visi UMTAS sebagai universitas yang unggul, islami, dan terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.